Kalau bahasa Inggrisnya proporsi, nek kue ora pas. Coba pak tentara, pak polisi nembak mas. Kue posisi kakinya harus tertentu. Ambok meripate wis titis ning kono, kue kok keseimbangannya tidak pada pandangan mata, tapi ketika menarik pelato itu kan terjadi getaran. Nek pas terjadi getaran iku ngene, ayo naik apa mudun. Jadi letak pentingnya tembakan bukan titisnya meripatmu, tapi ketahanan mentalmu dan fisikmu ketika menarik pelato, jekluk ngene iki Mas, jekluk. Gitu loh. Aku iki dudu tentara nek latihan nembak sering. Dudu latihan manah durung. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi Anda harus punya keteguhan supaya segala sesuatu itu titis. Saya ini Mas, saya minta Bapak ini generasi ketek luweh enom iki ya. Ini generasi setengah old ya. Nyuwun sewu Mas, 1 2 1 1 2 3 1 2 3. Nyuwun sewu Bapak. 1 sampean 1 sampean toh sampean melu 9 iki. Sampean anu ucapkan 1. Ya, 2, 3, terus, 1, aku lak ngomong si jiluru telu, jiluru telu, oke, lagi, 1, 2, 3, berarti piro jumlah KB? Nek 12 berarti kan, oke, rapopo berarti kelompok 3-4 orang. Oke, gini, yang semua yang angkanya 1 saya mohon berkumpul di sana. Cepat, Mas. Sing angkane 1 ning kono, sing angkane 2 ning tengah, sing angkane 3 di belakang, di belakang kiri. Yo, bismillah, yo Mas, yo tandang. 1 dengan 1 ngelumpuk, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke, ya. 1 di sana ya. Yang 2, ya. Nggih, monggo-monggo Mas. Mboten napa-napa nggih niki pramukaan sithik-sithik nggih. Oke. Nanti saya kasih waktu sekitar setengah jam sampean cari tempat di luar untuk rembuk wong telu iki setiap grup dengan merumuskan ngene. Sampean niki lah wong Islam. Liyane lah ora wong Islam sing ning kono-kono. Ning lak menungso. Nah, ning kono-kono orang yang menungso no kewan barang. Berarti sama-sama makhluk. Jadi ada sama-sama makhluk, sama-sama manusia, ada sesama muslim, dan lain sebagainya. Oke. Nah, rasa syukur itu kan beda-beda pada posisi yang berbeda. Jadi nyuwun sewu ini kelompok satu. Saya minta sebanyak mungkin sebut poin, tentukan siapa juru bicara atau ketua di antara panjenengan berempat ini. Sebagai manusia itu sampean bersyukur apa saja? Dudu sebagai wong Islam loh. Dudu sebagai warga negara Indonesia loh. Kan banyak tau status kita. Ya makhluk, manusia, muslim, warga negara, anggota masyarakat dan seterusnya. Jelas ya Mas ya. Jadi kita mencoba memilah ben ora campur kabeh. Nah, sebagai menungso jenengan itu bersyukur ya apa wae. Syukur iso luweh 5. Syukur nganti 10 dan lain-lain. Bersyukurmu sebagai manusia itu apa saja, siji. Terus pertanyaan kedua untuk satu grup awal adalah, yang Anda merasa harus didandani atau harus dimohonkan kepada Allah atau harus diharapkan, ya, itu apa saja? Dengan kondisimu yang Anda sudah bersyukur itu, apa saja? Berkui-kui pengen apa? Kudune piye, gitu. Jelas, tapi sebagai manusia. Jadi sekali lagi, rumuskan beberapa hal yang merupakan daftar rasa syukurmu sebagai manusia, kemudian kumpulkan data-data apa harapanmu dari keadaan yang sudah kamu syukuri itu kurang opo, terus kue njaluk nang Gusti Allah piye, kue njaluk nang awakmu dhewe piye, njaluk nang wong akeh piye, tapi sebagai menungso. Ngerti pertanyaane panjenengan sebagai muslim. Lain lagi ta urusannya, agak lebih luas atau lebih. Nyuwun sewu ibu-ibu niki kula nek mboten saged pengajian, kula niki sakit sinau bareng ngeten niki ya. Ibu-ibu pulang mungkin kan pingine kan aku nggae ceramah-ceramah ngono kuwi. Ya. Oke, saya persilakan enggak apa-apa ibu-ibu kembali ke rumah masing-masing. Nyiapin sahur ya. Oke, alhamdulillah. Oke.
Yang ketiga, kelompok berapa mas? Kelompok ketiga, menurut sampean, wong Islam karo menungso ning Indonesia iki salah ya apa to? Daftaran. Sebagai menungso karo sebagai muslim. Nanti akan berakibat sebagai warga negara, sebagai masyarakat dan terusnya. Itu dirumuskan ya. Terus kudune piye? Ya. Kekurangannya apa to? Sok ngene, sok ngono sak itu. Terus kudune piye? Ya. Bisa Mas, ngerti ya? Ngerti pertanyaannya ya? Ngerti ya pertanyaannya ya? Ngerti ya Bapak? Oke, tepuk tangan semua mencari tempat masing-masing, kita kasih waktu 30 menit. Monggo, monggo. Dan ditentukan siapa ketua atau juru bicara di antara Anda semua, nanti kita akan mendapatkan ide dari mereka untuk sangu kita besok pagi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya satu nomor dulu, njaluk lagu apa? Sing iso seneng bareng-bareng. Aku ngerungokke sing rada mburi ibu-ibu bapak-bapak badhe nembang nopo? Bapak-bapak yang agak belakang. Nek jawaban sing ngarep iki wis jawaban maknyah. Karepke jawaban masyarakat umum. Nopo Bu? Bapak-bapak? Ler-ler. Wah, padha wae Bambang Wetan lho ora apa, tapi pokoknya aku pengin ngerungokke sing versi lain. Bapak-bapak supaya kita gembira bersama dan Allah bergembira juga atas kegembiraan kita, lagu apa? Dalam? Sajadah panjang. Bimbo, sampean yang nyanyi. Rumang sama aku acil, wabiye. Oke, sajadah panjang. Yang lainnya, sebelah kanan. Bapak kalau ada usulan. Ya, Pak Tani. Oke, ada Pak Tani, ada Ilir. Ilir-ilir disebut paling banyak ya dari tadi. Melalui ilir-ilir setuju nggih? Wis ngerti maknane ilir-ilir kabeh? Dodot ira kumitir bedah ing maksudnya napa niku? Masa orang ngerti? Nek kepingin praktek, mbak-mbak si jirene njur bedan. Njur kelangan apa? Nek pakaianmu bedah? Kelangan apa? Nek jenengan guru TK Islam terpadu, njur jenengan belean ngeten iki, kaya pramugari. Niku kira-kira isi diteruske ora? Lemulang. Apa sebabnya? Jadi nek wong wedok apa wong lanang muda niku sing ilang napa ne? Harga dirinya, martabatnya, betul ndak? Nah, menurut ilir-ilir dodot ira pakaianmu, pakaianmu saiki bedah ning pinggir, ana sing malah dipelorot. Ana sing malah monggo Mas malah ngono kuwi ana, ya. Mulane nasihatnya adalah dondomono julumatono kanggo sebo mengkosore supaya tekan Z seko A iki liwat B C D rapopo angger tekan Z. Innalillahi harus sampai kepada ilaihi rajiun. Oke. Sak durunge kuwi ana kewajiban meneh. Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno kanggo basuh dodot ira. Jadi blimbing ki limang lening kuwi iso Pancasila, iso syariat Islam, iso macem-macem. Nek kuwi kok uri-uri tenan, kok laksanake tenan, kuwi engko iso njogo martabati sak bangsa Indonesia kabeh, kan gitu. Nah, ternyata kemudian dodot ira wis bedah ing pinggir. Mulane saiki iki acara kita sinau bareng untuk ndondomi harga diri kita, untuk njelumati dilus meneh, dirapekke meneh supaya kita punya harga diri di depan bangsa lain, supaya kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebo mengko sore. Ngoten nggih, bismillah nggih. Pak Dalang ning mboten enten janji napa-napa nek jenengan sing mimpin ilir-ilir selendro pelok kula aturi nggih. Mas Imam dikancani Pak Gustri mengko Gustri. Aku isine arep anue. Mesti kalah ya. Dong-dong-dong-dong-dong ler. Ngeten, Pak Dalang. Beri
Supaya kita memelihara Jawa kita sekarang belok ler enggak Pak Dalang iler tandur. Tak sanggup temanten anyar, tak sanggup temanten anyar, bocah Allahumma
Saya mohon izin untuk mengemukakan dua hal. Yang pertama, hajat pada malam hari ini yaitu khol setahun panjenenganipun Bapak Haji Priyanto Handono. Nyuwun sewu, saya sudah tua dan angel banget ngapalke jeneng. Sok-sok jenenge bojoku sok-sok yo lali. Ning nek kuwine ra lali. Sudah ibarat golek iwak nganggo apa niko mas? Ninggalin niko. Jaring ini langsung untuk iwak telu malam ini. Karena Rasulullah rumusnya gini. Idza mata ibnu adama ingkota amaluhu illa min thalathin. Nek anak Adam diakhiri hidupnya oleh Allah di dunia, meskipun dia akan masih hidup terus setelah itu, maka amalnya stop. Kecuali melalui tiga pintu. Satu, sodakotin jariah, yaitu sodakoh jariah. Almarhum melakukan banyak sekali
sedekah-sedekah kemasyarakatan. Sehingga juga membuat putra-putra beliau dan keluarga beliau berada di dalam situasi sedekah dan amal jariah. Sehingga terjadilah acara pada malam hari ini. Itu berarti semua yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini sebagai hadiah keikhlasan Anda semua, akan ada prosentase dan royalti untuk almarhum Bapak Prianto Handono. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu beliau yang bermanfaat. Nah, tidak mungkin ada acara malam hari ini kalau tidak ada turun-temurun dari ilmunya almarhum kepada putra-putranya. Sehingga ini pahala kedua untuk beliau, dan itu akan menambah neraca kebaikan beliau, sehingga beliau nanti akan habis dosanya, habis kesalahannya, karena seluruh riwayat hidup beliau di dunia sudah diberesin oleh putra-putranya, diberesin oleh masyarakatnya, menjadi seutuhnya berkebajikan dan kebaikan di mata Allah SWT. Ini baru yang kedua. Yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Upamane ora ana acara iki, nek putra-putrane bar salat ngal-Fatihah terus juga insya Allah akan menyempurnakan surga almarhum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Jadi mudah-mudahan malam hari ini betul-betul berkah bagi beliau, dan kita terima kasih juga meskipun beliau sudah berlalu dari kehidupan dunia seperti kita, tapi beliau insya Allah mendengar, merasakan, dan ikut bergembira pada malam hari ini. Yang kedua, saya ingin Anda semua bukan ben ngerti popie ya, tapi ini adalah bagi Kiai Kanjeng, ini adalah kehadiran di masyarakat umum tanpa ada embel-embel golongan, parpol, mazhab atau apapun. Ini ke 3921. Nek di mistik piro kuwi metune buntute? 3 tambah 9 12 tambah 21 33. Wah, top iki, top iki. Ya kuwi nek di mistik ya. Untuk Ramadan bulan ini ya, malam hari ini adalah pergelaran terakhir. Setelah itu kita akan rindu berhari-hari sampai nanti ada acara seperti ini ba'da Idul Fitri. Betapa lamanya waktu nanti, karena kita tidak bertemu satu sama lain dan wajah-wajah membayang di benakku. Malam ini adalah sisa tenaga tapi tetap prima insya Allah Kiai Kanjeng, karena tadi malam kita di mana? Kemarin malam kita di? Oh tadi malam, kemarin malam di Prambanan, sebelumnya, malam sebelumnya di Serang. Di Serang itu bersama aktivis-aktivis. Aktivis itu pokoknya wong sing do ampuh politike. Ono sing pro Prabowo, ono sing pro Jokowi, ono sing pro Ahok, ono sing pro Anas, dadekke siji ning lapangan ben. Sing ora kuat ben lunga, sing kerengan tak sekseni, ayo kene nek jan pani bacok-bacokan gitu kan. Ning jebule ning ngarepku yang guyang-guyu kabeh ngoten. Oke. Sebelum setelah Serang teman-teman istirahat, saya tadi malam masih kerja di Surabaya di Kenduri Cinta di Jakarta, dan teman-teman tidak ada yang tahu bahwa ada seorang mantan Panglima TNI yang hadir di antara jamaah. Menyamar, pakai jaket, pakai kacamata, pakai topi yang agak menutupi kepalanya. Terus dia naik motor dari rumahnya menuju Kenduri Cinta, tapi aku ngonangi, oh ki ono bocah hanyar iki ngono kan. Akhirnya jam 1 malam kita mohon dengan sangat untuk ikut menilai workshop yang 3 kelompok itu, dan Pak Gatot Nurmantio maju ke depan tadi malam. Nah, terus isuke aku subuh wis berangkat nang Jogja, malam hari ini di sini. Nah, sebelum itu di Serang, sebelum Serang di Batam. Ning yo langsung malam berikutnya Mbak, sebelum Batang Malang 2 malam, Unbra sama Unisma. Sebelum Malang Sumenep, sebelum Sumenep Sidoarjo, sebelum Sidoarjo Jombang 2 malam. Jadi kita tidak istirahat sama sekali, tapi kita tidak merasa lelah karena aku cinta padamu. Itu kira-kira ngono ya, Rek ya. Tapi aku mohon kepadamu agar kewajibanku sebagai suami dan sebagai bapak juga terpenuhi, jangan dipek dhewe. Engko ndak Mbak Via ngambek.
nek bawa yang ngambek semua acara dicoret.